Sudah siap kita berbaiat mendukung Amin? Siap? Kalau memang siap, ayo berdiri. Mohon maaf saya di tengah. Mau di tengah. Di sini. Ya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Tenang, tenang, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bayatu ala sam'i wa ta'ah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah khalisan mukhlisan lillahi ta'ala. Kami para ulama, para habaib, ibu nyai, muslimin muslimat, para santri, para relawan, dan seluruh simpatisan berikrar siap mendukung dan mensukseskan terpilihnya pasangan Amin Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden, Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden, sebagai wakil presiden, calon presiden, wakil presiden Republik Indonesia, menuju perubahan yang adil, makmur dan merata. Amin ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebentar, tunggu. Kalau saya bilang amin, presidenku. Ya, kalau saya bilang amin, satu presidenku. Kalau bilang amin lagi, satu putaran. Kalau memang amin lagi, bilang amin, amin, amin. Gitu ya. Menang, menang, menang. Ya, amin. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti orasi politik Gus Muhaimin Iskandar. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai dan saya taati, para kiai, para ulama, para habaib, para ibu nyai, para asatid dan asatidat, jajaran Dewan Syura, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, yang saya muliakan, saya cintai, tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak menyebut satu persatu saking banyaknya para habaib, para kiai yang hadir. Ya Allah, sehatkanlah beliau-beliau semuanya. Ya Allah, berikanlah kepada beliau-beliau umur yang panjang. Ya Allah, berikan kepada beliau kekuatan untuk terus mendampingi kita semua. Amin. Yang kita banggakan, kita doakan, insya Allah Presiden 2024 Mas Anies Baswedan, seluruh rombongan dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, ada para kiai, ada para pimpinan PKB dan semua yang pimpinan Nasdem, pimpinan PKS, dan seluruh partai-partai pendukung yang saya muliakan, saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita semua diberi kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama menguatkan langkah, merapikan barisan, sepulang dari sini bergerak kembali, insya Allah kita akan menang 14 Februari yang akan datang. Amin. Terutama di Kabupaten Sumenep ini, insya Allah kita akan menang mutlak nomor 1. Betul. Yang kedua, rasa hormat dan terima kasih sekaligus penghargaan setinggi-tingginya kepada para ulama, para habaib, para kiai, para ibu nyai, para santri-santri semuanya yang telah bekerja keras mendoakan, menyampaikan kabar perubahan untuk seluruh masyarakat Sumenep. Semoga langkah kita benar-benar mewujudkan kemenangan di Kabupaten Sumenep ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari gelombang besar perubahan. Karena perubahan ini adalah amanat dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Perubahan adalah harapan yang sudah lama ditunggu oleh rakyat kita. Saya sudah berjalan keliling, mulai Aceh, Sumatera, hampir Jawa semua, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Semua rakyat menunggu terwujudnya perubahan itu apa? Perubahan itu apa? Perubahan itu kalau Al-Qur'annya minaz zulumati ilan nur. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita akan bergerak menuju kebaikan wat taqwa, 'alal birri wat taqwa. Disitulah insya Allah
tidak ada lagi petani yang diabaikan, betul? Pupuk-pupuk sudah 10 tahun terakhir ini tidak pernah tersedia dengan baik, betul? Nelayan-nelayan tidak pernah mendapatkan solar yang memadai, betul? Rakyat kita susah mendapatkan pekerjaan, betul? Santri-santri kita kurang mendapatkan perhatian pembiayaan, betul? Apakah ini mau diteruskan? Apakah ini mau dilanjutkan? Saatnya kita lakukan perubahan. Kalau saya bilang perubahan, tolong dijawab amin, oke? Perubahan. 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 Kalau saya bilang amin menang, jawab insya Allah. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Kekuatan langit sudah nyata. Insya Allah hasil istikharah para ulama, hasil doa dan dukungan para ulama, didukung oleh suara bumi, kerja keras kita semua, kita akan wujudkan perubahan nasib rakyat Indonesia. Petani-petani harus mendapatkan bantuan dan pupuk sebanyak-banyaknya. Para santri mendapatkan beasiswa yang baik dan mulia. Kita buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Amin. Itulah amanat perubahan itu agenda rakyat, bukan agenda amin, bukan agenda partai-partai politik saja. Tetapi perubahan itu adalah hak yang harus diberikan kepada rakyat Indonesia, betul? Insya Allah, semua kerja keras kita adalah ibadah yang kita abdikan kepada 270 juta rakyat Indonesia, amin. Inilah makna perubahan yang sesungguhnya. Kita tidak ingin dibohongi lagi, betul? Kita tidak ingin ditipu lagi, betul? Saya dan nanti Mas Anies Baswedan akan menyampaikan bahwa kami berdua mendapatkan amanah dari para kiai, para ulama, para khabaib, dan insya Allah umat Islam seluruh Indonesia bersatu padu untuk perubahan rakyat Indonesia. Amin. Insya Allah seluruh rakyat bangsa kita semuanya memberi mandat perubahan karena sudah saatnya dilakukan keadilan dan kemakmuran yang merata. Amin. Dulu dan sampai sekarang yang makmur hanya sebagian kecil dari bangsa kita, betul? Tugas kita apa? Tugas kita merubah menjadi keadilan yang merata untuk semuanya, betul? Karena itu insya Allah 14 Februari kita akan wujudkan dimulainya perubahan nasib rakyat kita, amin. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, tanggal 14 Februari kita punya dua tugas. Tugas yang pertama, jam 7 sampai jam 1 siang mencoblos suara kita. Jangan lupa coblos nomor 1. Jangan lupa coblos nomor 1, Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Setelah nyoblos, pulang istirahat, jangan lupa datang lagi, awasi penghitungan suaranya. C
jangan sampai dimanipulasi, jangan sampai direkayasa, jangan sampai ditipu-tipu lagi. Siap semuanya? Jadi kodenya jaga Amin, jaga TPS, oke? Jaga Amin, jaga suara kita, oke? Jaga nomor satu, jaga hak dan hak martabat bangsa kita, oke? Terima kasih. Jadi tugas kita berat, kalau dukungannya memang luar biasa. Insya Allah rakyat semua tidak ada satupun yang tidak merindukan perubahan. Tinggal kita sekarang tugasnya mengawal, menjaga, dan mengamankan suara kita. Siap? Siap? Terima kasih. Insya Allah perubahan akan terwujud dan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, izzul islam wal muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Selamat berjuang kepada seluruh para ulama, para kiai, para habaib, para santri. Sampaikan salam kepada seluruh warga Sumenep dan Madura pada umumnya, kepada seluruh warga Jawa Timur semuanya. Insya Allah Jawa Timur menang telak, Indonesia menang telak. Amin. Demikian, terima kasih atas kerja kerasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti orasi politik Anies Rashid Baswedan. Memang Sumenep ini luar biasa. Top. Itu tulisannya apa itu bacanya itu? Apa itu? Lihat apa tulisannya? Yang sebelah ini apa tulisannya itu? Awas,
Yang paling salah, yang paling kiri malah tidak terbaca. Kalau culas, rakyat Madura akan melawanmu. Ya, dipegang yang rapi biar bisa difoto. Nah, kalian culas, rakyat Madura akan melawan. Ya, gerakan perubahan. Ini juga nih, jaringan perempuan Nahdiyin. Wah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kami teladani, yang kami cintai, para kiai, para alim ulama yang pada pagi siang hari ini semua berada di panggung ini mengayomi, membimbing dan melindungi kita semua. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan di dalam menjadi penjuru dakwah kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, insyaallah Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 Gus Muhaimin Iskandar dan seluruh tamu undangan, seluruh rombongan, baik rombongan yang dari Jakarta maupun rombongan dari Surabaya, serta seluruh hadirin sekalian, mohon izin nama-nama tidak disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan yang tidak kalah penting, semua para santri, santriwati, masyarakat Sumenep, alhamdulillah. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan. Perubahan nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Amin Allahumma. Insyaallah 14 Februari jadi hari perubahan Indonesia. Jadi nomornya berapa? Namanya? Namanya bukan Amin. Nanti kalau ke TPS kertas suara nyari, ini mana nama Amin, gak ada. Namanya Anies Muhaimin, singkatannya ini. Singkatan ini bukan dibuat oleh tim ses, singkatannya bukan diatur oleh tim sukses, ini singkatannya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pasangan namanya Anies dan Muhaimin, ketika disingkat jadi semua keinginan baik dijawab dengan semua niat baik dijawab dengan loh, yang ngatur bukan tim ses itu, betul ya?
Terus dulu ada yang gak mau pakai amin. Betul? Oh, sampai kapanpun ya pakai amin. Cie. Gini. Jadi kalau boleh saya sampaikan, nanti pesannya nih, pilih nomor setong. Betul. Pilih nomor setong. Ayo sama-sama. Pilih nomor setong. Sekali lagi, pilih nomor setong. Nama? Wakil? Singkatan? Kelihatannya udah selesai acaranya ini. Udah selesai belum? Nah, nih, kenapa kita mau melakukan perubahan? Nih, saya tanya, ibu-ibu, harga beras murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Petani pupuk mudah apa sulit? Nelayan solar mudah atau sulit? Bagaimana kalau itu dilanjutkan? Diteruskan? Yang gini cuma sedikit. Gimana kalau diteruskan? Eh, kata yang di sini, sorry ye, gitu. Jadi tidak mau diteruskan. Perlunya apa? Perlunya apa? Nah, jadi kita ingin tata niaga pangan diperbaiki supaya petaninya bisa menabung, tapi keluarga dapat harga beras lebih murah. Sekarang berasnya mahal, tapi gabahnya murah. Lo terus uangnya kemana? Kalau beras mahal, tapi uangnya diterima sama petani, pasti pada ikhlas. Betul tidak? Karena uangnya sampai ke petani, tapi uangnya hilang di jalan. Ada siapa? Ada mafia beras. Betul? Ada tengkulak penimbun-penimbun. Betul? Ada yang mainan impor beras. Betul? Apakah mereka perlu dibiarkan? Apakah mereka boleh melanjutkan? Jadi perlunya apa? Perlu perubahan. Mafia tanah, mafia solar, banyak mafia-mafia sekarang ini. Betul tidak? Mereka-mereka yang tidak ingin ada perubahan. Kenapa? Karena mereka hidupnya dari seperti ini. Itu benalunya Indonesia. Benalunya bangsa Indonesia. Apakah benalu boleh dibiarkan hidup? Harus disingkirkan. Setuju? Jadi perlunya apa? Perubahan. Tapi untuk melakukan perubahan perlu wewenang. Kalau tidak punya wewenang, tidak bisa tanda tangan. Kalau tidak bisa tanda tangan, tidak ada keputusan. Saya beri contoh ya. Dulu saya tugas di Jakarta. Sebelum saya tugas, ada satu tempat namanya
Alexis. Tahu ya? Ini Sumenep jauh dari Jakarta kok tahu Alexis? Media, sosmed. Boleh tahu, yang penting jangan ke sana. Ya. Itu tempat maksiat. Para kiai ulama habaib minta itu ditutup. Tutup, protes, tidak pernah berhasil. Protes tidak pernah berhasil. Mereka punya ordal. Apa ordal? Orang dalam, punya backing. Betul? Lalu terjadi pergantian gubernur tahun 2017. Setelah pergantian gubernur, maka Alexis itu langsung ditutup, cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Tidak usah pakai demo, tidak usah pakai marah-marah, cukup pakai tanda tangan. Langsung tutup, selesai. Sekarang kita mau melakukan perubahan, membuat biaya pendidikan murah, harga beras murah, lapangan pekerjaan tersedia. Itu perlu wewenang supaya bisa membuat keputusan. Nah, tanggal 14 Februari, dua minggu lagi, rakyat Indonesia diberi kesempatan. Kepada siapa wewenang itu akan diberikan? Kepada nomor berapa? Mau diberikan ke nomor berapa? Untuk melakukan apa? Jadi kalau ada kewenangan, insya Allah dengan wewenang itu, maka lapangan pekerjaan bisa tersedia, biaya hidup bisa jadi murah. Betul? Masuk akal ya? Masuk. Apa? Masuk Eko? Iya. Jadi kita pilih perubahan supaya hidup kita insya Allah bisa lebih baik. Tapi tidak bisa dikerjakan sendirian. Harus mengajak rame-rame untuk bisa nyolong. Karena yang menentukan bukan hadir di ruangan ini saja, tapi yang di luar sana, seluruh masyarakat Sumenep. Siap yang di sini mengajak semua? Siap mengajak semua? Satu orang ngajak berapa? 10? 20? Woy, jangan 1000. Ya, sebanyak-banyaknya. Minimal berapa? Minimal 10 ya. Minimal ajak 10. Yang 10 diminta ngajak 10. Yang 10 lagi diminta ngajak. Siap ajak 10? Insya Allah di Sumenep perubahan akan berhasil di tempat ini. Pilih nomor. Sama-sama lagi. Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Nah, untuk kita bisa berhasil harus menjangkau semua dua minggu ke depan. Ini hari apa sekarang? Nanti pemilu hari? Tanggal? Siap-siap ya?
dua minggu lagi kerja keras. Insya Allah keberhasilan diantarkan pada kita. Nah, ibu bapak semua yang hadir di sini, kita harus kerja keras dan harus berani karena tantangannya banyak. Betul? Saya dan Gus Imin sudah keliling ke banyak tempat. Sering datang di satu tempat, sudah mau dipakai lapangannya, mendadak izinnya hilang. Cari lapangan lain. Betul? Mau pakai gedung, mendadak gedungnya dipakai. Di sini juga gitu. Apa? Oh, kalau di Sumenep gedungnya ada, lampunya yang enggak, listriknya yang enggak ada ya. Listriknya mati ya? Biasanya suka mati gini apa enggak? Enggak biasanya mati. Mendadak mati. Kenapa ya kira-kira ya? Nah itu. Nanti jadi catatan tuh. Di Sumenep mau ada kampanye perubahan, mendadak listrik. Apakah yang seperti ini boleh dibiarkan? Apakah perlu perubahan? Nanti dicatat tuh kepala PLN-nya ya. Dicatat nanti. Ya. Tapi saya sudah ngalami berkali-kali. Semua tekanan, semua hambatan, di balik itu ada hikmah yang besar. Cuman hikmah itu tidak pernah datang sebelum, hikmah itu selalu datangnya sesudah. Jadi kita belum tahu hikmahnya apa, tapi insya Allah ada hikmahnya. Betul tidak? Cerita nih, ada sebuah kota, kami mau pakai acara, gedungnya, semua gedung dibilang sudah disewa, habis semua gedung, habis, gak ada yang dipakai. Ini kejadian di sebuah kota, saya gak usah sebut kotanya ya. Lalu panitianya sudah putus asa, tidak ada lagi gedung yang bisa dipakai. Akhirnya mereka berunding, cobalah gedung pengantin saja yang tidak pernah dipakai untuk kegiatan rapat, kegiatan pertemuan, hanya dipakai untuk walimah, hanya dipakai untuk resepsi. Akhirnya datang ke situ, ketemu sama pemiliknya. Pas ketemu pemiliknya, tanya, boleh gak disewa? Boleh. Ternyata tidak dipakai pernikahan hari itu. Lalu panitia uangnya terbatas. Kita kan rombongan yang tidak pakai uang. Betul tidak? Lalu panitianya tanya, boleh tidak dapat diskon, korting, potongan? Terus yang punya tanya, ini untuk kegiatan apa? Oh, ini untuk kampanye dalam ruang. Siapa? Pak Anies yang mau datang. Ini kampanyenya Anies Muhaimin. Terus kata yang punya, oh ya sudah, kalau gitu gratis saja, tidak usah bayar. Tuh, lihat. Disulitkan di sana, disulitkan di sana, disulitkan di sana, disulitkan di sana. Ternyata Allah punya rencana yang sempurna. Betul. Justru kita dapat yang gratis. Malah panitianya disiapkan nasi box untuk semua panitia. Coba. Jadi walaupun listrik di sini dimatikan, insya Allah hikmahnya nanti akan muncul. Jangan khawatir, nanti ada hikmahnya. Betul tidak? Dan ini ujian. Bayangkan semua yang di ruangan ini. Saya mau tanya, ada yang datang karena bayaran?
Mana? Ayo tangannya mana? Ada yang datang karena bayaran? Ada. Yang datang ini tuh ibu-ibu bilang, "Sorry ya." Tidak ada yang datang karena bayaran. Yang datang ke sini semua membawa harapan. Betul. Menginginkan perubahan, bukan menginginkan bayaran. Betul tidak? Kenapa? Karena di sini orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan. Ini harga dirinya tidak diperjualbelikan, betul tidak? Dan orang Madura terkenal, terkenal dengan orang-orang yang prinsipnya dipegang teguh, berani menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah, selalu sanggup menghadapi tantangan apapun juga, betul tidak? Itu sir, dan sir orang Madura apa? Terus terang, betul tidak? Ya, karena itu orang-orang Madura itu tangguh, ulet, di seluruh Indonesia selalu ada. Di Jakarta saya ketemu banyak sekali masyarakat Madura, selalu masyarakat yang tangguh, ulet, berani. Insya Allah di Sumenep juga menjadi penanda masyarakat yang tidak bisa diperjualbelikan. Jadi nanti kalau ada yang datang bawa bansos, ganti pilihan apa tidak? Kalau ada yang datang bawa uang, ganti pilihan apa tidak? Pilihnya nomor? Angkat tangannya. Nomor? Yakin? Walaupun ada tantangan? Insya Allah. Saya pernah ditanya, "Pak, itu banyak tantangan, banyak hambatan, banyak tekanan." Terus saya jawab begini, seberat-beratnya tekanan yang kami jalani, yang Anies dan Gus Imin jalani, belum apa-apa dibanding tekanan ibu-ibu rumah tangga mengurusi biayanya. Betul. Tekanan yang kami alami belum apa-apanya dibanding sulitnya anak muda cari pekerjaan. Betul. Kalau untuk membuat rumah tangga bisa sejahtera, anak-anak bisa dapat pekerjaan, kami harus menghadapi tantangan. Bismillah, kami hadapi tantangan itu semua. Ya, insya Allah kita diantarkan kepada kemenangan. Dan kami mohon kepada semua, nanti pada tanggal 14 seperti pesan Gus Imin tadi, pesannya satu, datang ke TPS. Lalu siangnya awasi penghitungan. Jangan sampai nanti seperti listrik tahu-tahu hilang. Jangan sampai nanti suaranya tahu-tahu hilang. Betul tidak? Kami berkeliling ke banyak tempat. Saya cerita sedikit boleh ya? Nih, pas kami keliling, kenapa kita harus mengamankan suara? Karena ada jutaan orang yang menginginkan kehidupan lebih baik. Saya berjumpa dengan ibu-ibu yang datang penuh semangat dan bilang, "Pak, susu untuk anak-anak mahal. Pak, biaya pendidikan mahal. Anak saya pintar tapi tidak bisa sekolah sampai tuntas karena biayanya mahal. Pak, saya sudah sekolah tinggi. Sudah sekolah tinggi-tinggi, biaya mahal, tidak dapat pekerjaan. Pak, saya nelayan. Kalau melaut dibatasi cuma 12 mil. Yang besar-besar boleh ngambil ikan besar, kami yang kecil-kecil cuman boleh ngambil ikan kecil." Bapak ibu sekalian, ketemu petani, pupuknya sulit, petaninya makin hari makin miskin. Jutaan orang menginginkan perubahan. Karena itu
tanggal 14 Februari besok, yang ibu dan bapak amankan bukan suaranya Anies, bukan suaranya Muhaimin, yang diamankan itu adalah suara perubahan yang diinginkan jutaan rakyat Indonesia di seluruh Nusantara. Itu yang akan diamankan, bukan suara paslon, ini suara rakyat yang ingin siap mengamankan. Insya Allah kita amankan sama-sama, dan 14 Februari nanti dicatat sebagai hari perubahan Indonesia. Saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih para kiai, para habaib, para alim ulama yang telah mendoakan selama ini, yang telah membimbing kami selama ini. Insya Allah doanya, bimbingannya terus menjaga perjalanan kita menjadi perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah keberhasilan diantarkan pada kita. Nomornya berapa? Angkat tangannya. Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Pilih nomor. Pilih nomor seto. Sama-sama sekali lagi. Insya Allah kita berhasil. Terima kasih buat semua yang hadir. Terakhir, ini hari Rabu. Ibu, bapak punya pilihan duduk santai di rumah. Anak-anak punya pilihan tetap di madrasah, tetap di sekolah, tapi memilih datang ke sini. Saya ingin sampaikan bahwa ini adalah perjuangan. Ibu dan bapak memilih berjuang, bukan memilih jadi penonton di samping sana. Ini dicatat insya Allah sebagai pahala perjuangan untuk ibu bapak sekalian. Nanti ibu bapak bisa cerita di kemudian hari. Di saat Indonesia di persimpangan jalan, kami di Sumenep tidak tinggal diam. Kami di Sumenep ikut berjuang menjaga Indonesia kita. Kami di Sumenep ikut berjuang melakukan perubahan Indonesia. Dan yang ada di sini menjadi bagian dari itu. Nanti bikin foto, bikin video, terus sebarkan. Sampaikan, nih buktinya, saya datang, saya berjuang, saya di Sumenep mengikhtiarkan perubahan. Terima kasih buat semuanya, salam buat keluarga, salam buat tetangga, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.